Hey guys, saya mau share sama kamu sebab saya mau unboxing dari Shopee punya barang. So let's buka nih sebab ini yang duluan datang sampai. So macam biasa, saya always excited kalau macam ada barang-barang saya beli. Macam saya feel yang beli hadiah untuk diri saya sendiri macam begitu. Memang setiap bulan lah adalah saya shopping untuk diri saya. Biarpun tidak mahal, tapi selalunya tidak mahal lah ya. Yang dicakap anu saja mampu milik macam begitu bikin saya happy begitu. So saya ada beli anu benar rambut begini nih. Tapi kenapa semua lurus macam saya ada order satu keriting betul. Rambut lah. Oh ini ya keriting. Oh my god. Oh my god, keriting. Jo, dia keriting. Lah, so nice. Dia panjang juga lah. Sebab rambut saya pendek. Coba tengok kalau sedikit panjang, Jo. Panjang. Oh my god, I'm so excited. So dia lembut, enggak tahu lah kalau macam oh ya, dia anu guys, dia ada juga nih. Tercabut-cabut lah, tapi expected sudah lah kan ada memang tercabut. But dia tebal and then dia shiny tau. Tapi lepas tu dia super soft begitu. Wow, I like it. Oh my god. So let's see the second hair. Saya suka. Okay, ini saya rasa ini dia kena bungkus lagi. Yang satu tu tidak kena bungkus, John tidak kena kasih sayang. So ini pun dia curl, tapi tidak curl sangat lah, macam begitu, macam wavy. Ini ada pendek sedikit lah daripada yang satu. So ya, tapi ini kalau aku tarik begitu, okay lah, bukan macam yang satu tu. Boleh lah, kau cakap. Okay, tidak juga keras sangat, sebab mungkin disebabkan dia punya rambut wavy itu kan, jadi mungkin itu yang tersangkut lah. Okay, so my god. Oh, so nice. Nah, kenapa lah anda sampai new hari time new year tu dia tidak sampai. Tapi tidak apa lah, yang pentingnya sampai. So saya ada beli 3 ribbon. Ini harga dia macam RM1 lebih. So saya expect dia besar sikit. Oh my god. Ngam-ngam lah besar dia. Tidak seberapa besar, tidak juga seberapa kecil. So ngam-ngam. So disebabkan saya beli ini sebab saya mau kasih macam kasih begini. Kalau saya guna gini kan, saya mau kasih tutup di situ di atas. So itulah saya beli ini. So saya order merah, hijau dan pink. Pusha pink atau dusty pink kan begini. Nah, so nice. Oh my god, I'm so bercakap. Saya puas hati lah dengan purchase saya nih. Ya, ngam dengan size yang saya expect lah. So worth it. Kalau kamu tengok apa yang di sini nih, so saya di next video lah. Okay, bye. Thank you for watching.